Halo semua, balik lagi di Tailutvi. Kali ini kita akan bahas tentang 5 perilme gaming murah di tahun 2024. Akan tapi sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang kelima ada Realme 10. Realme 10 membawa chipset gaming Helio G99 dengan fabrikasi 6nm yang diperkuat dengan RAM 4GB, 6GB, atau 8GB dan memori internal hingga 256GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Beralih kamera menggunakan dua kamera belakang dengan resolusi 50MP dan 2MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki satu kamera depan beresolusi 16MP. Pada bagian layar, menggunakan layar jernih terbuat dari panel Super AMOLED seluas 6,4 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi Full HD+, serta sudah terlindung Corning Gorilla Glass 5. Selain itu, Realme 10 memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah menggunakan sistem operasi Android 12. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 33 watt. Yang keempat ada Realme 11 4G. Realme 11 menggunakan dua kamera belakang dengan resolusi kamera utama 108MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki satu kamera depan beresolusi 16MP. Pada bagian daur pacunya menggunakan chipset gaming Helio G99 berkecepatan octa-core 2,2 GHz yang diperkuat dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB yang sudah menggunakan sistem operasi Android 13. Beralih ke layar menggunakan layar jernih terbuat dari panel Super AMOLED seluas 6,4 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi Full HD+. Selain itu, Realme 11 sudah menggunakan sensor pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 67 watt yang diklaim mampu terisi 50% dalam waktu 17 menit. Yang ketiga ada Realme C67. Baru saja Realme resmi meluncurkan ponsel terbarunya di tanah air. Realme C67 menggunakan chipset tangguh Snapdragon 685 berkecepatan octa-core 2,8 GHz yang diperkuat dengan RAM 8GB per 128GB atau RAM 8GB per 256GB yang sudah menggunakan sistem operasi Android 14. Pada bagian layar, menggunakan layar IPS LCD seluas 6,5 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi Full HD+. Beralih kamera menggunakan dua kamera belakang dengan resolusi kamera utama 100MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki satu kamera depan beresolusi 8MP. Selain itu, Realme C67 menggunakan sensor pemindai sidik jari yang menyatu dengan tombol power dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 33 watt. Yang kedua ada Realme 9 Pro. HP dari Realme ini sudah menggunakan jaringan 5G.
Realme 9 Pro mengandalkan chipset tangguh Snapdragon 695 dengan fabrikasi 6 nanometer yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 6GB atau 8GB dan memori internal 128GB yang sudah menggunakan sistem operasi Android 12. Beralih ke layar menggunakan layar IPS LCD seluas 6,6 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+. Di sisi kamera menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP, lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 2MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 16MP. Selain itu, ponsel ini menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 33 watt. Yang pertama ada Realme GT Master Edition. Realme GT Master Edition menggunakan chipset canggih Snapdragon 778G 5G dengan fabrikasi 6nm yang diperkuat dengan RAM 6GB atau 8GB dan memori internal hingga 256GB. Pada bagian kamera menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP, lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 2MP yang mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan 32MP. Di segi layar menggunakan layar jernih terbuat dari panel Super AMOLED seluas 6,43 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+. Selanjutnya baterai jumbo 4300 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 65 watt. Itu dia 5 HP Realme gaming murah di tahun 2024. Untuk pembelian ada di deskripsi guys. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan juga share video ini ya.